Angkat. Nah, ini. Angkat. Biar restoran ini aman tuh. Titit. Keluarin. Jangan main rogoh aja, kantong gua bolong. Kerja yang benar semuanya ya. Ini saya menjaga keamanan di sini. Bentar. Apa? Oh, ada orang nggak pakai helm. Tangkep aja. Urusannya apa? Loh, saya menjaga keamanan hotel sini kok. Sombong banget lu. Lagu nih orang. Loh. Parfum masih ada, Bang? Bukan dagang parfum saya. Mas, maaf. Saya nyari sabun cuci muka yang buat hilang. Bukan. Mas, ya. Saya request lagunya Saidan dong, Mas. Bukan Segidok, saya bukan Segidok. Kerja yang benar, intinya saya di sini yang bertanggung jawab atas keamanan. Kalau ada apa-apa sama hotel ini, saya yang bertanggung jawab. Loh, gue masih bingung kenapa Pak Andre milih dia jadi security. Iya. Badan sekecil itu mana? Saya bukan nyanyi ini, cuma kasih tahu. Oh, iya. Tapi lu ada nada tadi. Jangan sepilih. Aku tuh dari kecil ikut itu. Silat merpati itu. Putih. Merpati. Bukan merpati aja emang merpati ikut merpati. Oh, ikutin merpati yang lah. Itu. Main burung, itu main burung. Gimana mau ngejar maling lu? Ya, maaf nih badan lu kecil. Iya. Lu pernah punya ilmu bela diri apa kagak? Mau dites. Cari besi nih, biar ku belah-belah besi 13 biji. Taruh sini ke bawah. Bawa. Lu yakin, Gel? Iya. Gel. Rigen, masih kecil kok, Gen. Digampar beneran gua. Lu yakin lu? Taruh. Kaki lu kayak charger Android, coy. Tipis banget. Taruh. Coba nih pakainya nih. Taruh. Gua dikasih tahu kalau sama guru gua, kalau orang sombong emang harus dilawan sombong. Lu enggak kena, lewat. Itu bukan itu. Iya. Itu bukan pola. Bukan pola buat inian. Pak Wendy yakin, Pak Wendy? Pak Wendy, ini berbahaya banget, Pak Wendy. Yakin, men, kalau enggak ada ilmu mending enggak usah, Wen. Serius gua bilang. Ada ilmu mah. Keren. Lu enggak tahu. Pasti ngatur napas. Tiga tahun di Banten. Ngapain tuh? Berenang di Anyer. Asin banget badan. Nyasar gua berarti. Asin banget badan. Wih! Gua juga bisa. Kalau gitu mah gua juga bisa. Nih, lihat nih. Wih! Kasih, Gel! Lu belum? Kayaknya gua gak usah membuktikan apa-apa dah. Tadi lu pengen membuktikan. Coba, Gel! Lu! Sono dong. Coba. Main ke gue. Ya, ilah gel. Saya lagi ngambil tenaga dalam. Sorry. Jangan dah, Gel. Masih berapa hari lagi kita ini? Iya. Apa kabar? Lu mau cobain gak, Gen? Coba gue cobain. Oke, yuk gue pegangin. Bro, nih, bro. Tangan gue yang kebelah. Iya. Rigen mah, jangan ditantang. Katanya bisa dari jauh, Gel. Hah? Bisa dari jauh, katanya. Gampang, Pak. Dari jauh. Keren. Gel, jangan mau kalah, Gel. Ayo, Gel. Dari jauh, Gel. Gue gak mencar, Pak. Iya. Gue gak mencar. Gue gak mencar. Salah. Lu ibunya kecil. Iya. Makanya geseran. Aman. Coba, Gel. Ya, Bapak Ibu. Ini besi bukan sembarang besi. Ini orang, bukan sembarang orang.
ini orang yang bisa membelah besi apa sih? Wah, yang punya. Awas. Bisa kan? Besi, oh besi. Ay, sakit banget ya. Kagak ditandain. Kalau yang ini, sakit banget ini. Ini. Dia pakai ini, guys. Balik-balik apa sih, emang? Balik-balik sakit banget ini katanya. Ya ini. Dia pakai yang mana sih? Oh, yang ini. Ini, ngapain pakai ini? Hebat lo. Hebat, mantap. Cuma dipuji hebat doang gua. Lagi sakit banget. Perkenalkan ini Mas Feral, ini beliau ini akan menjadi eskalator di tempat kita. investor kali Bandre. Maksudnya begitu. Kamu jadi investor. Ayo. Oke. Bos juga bisa ini, Bos. Apa nih? Tadi kita traksi pecah. Pak Andre nih ilmunya tenaga dalam, dia bisa mecahin pakai kumis. Bentar. Ini yang nahan siapa nih? Jangan semuanya lepas nih. Beneran dong. Sakit nih. Mas Pera, oh jadi ini hotel saya ya, jadi semuanya perlengkapan di sini sangat lengkap sekali. Lengkap sekali, restorannya ya. Bagus ya. Restorannya bagus sekali, makanannya enak-enak. Bagus, ada lampu tamannya di tengah restoran. Iya. Bukan lampu taman. Oh. Kasih tahu, Sur. Kue apem. Pak Andre, Pak ya. Feral ini adalah calon investor. Investor di kota. Wah, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Saya Jegel. Jegel. Keamanan di sini. Keamanan di sini. Jegel udah nggak jadi desainer. Itu ikut. Bisa aja. Yang ini. Iya, Mas Feral, saya keamanan di sini. Okay. Mas, saya teknisi di sini, Mas. Oh, halo. Halo, saya Wendy, Mas. Iya. Halo. Halo, Surya. Halo. Chef. Dan kita di sini semua fasilitasnya lengkap. Hotel kami tidak naik ke atas, pakai ke samping. Liftnya. Liftnya melebar. Ngapain pakai lift, geser aja. Iya itu mah. Jadi bisa Anda lihat dulu. Saya, ini restoran makanan kami tujuh rupa. Iya, wow. Sekali. Ada Western. Oke. Okay. Ada Italian. Japanese. Chinese. Bangkoks. Oh, Bangkok. Bangkok. Oke, berarti Mas ini cocok buat bikin acara dinner, bisa dong di sini ya? Acara dinner, exactly. Bisa sekali. Oke. Surya tolong dibantu, ini Mas Feral bikin acara dinner. Semua berapa orang? No, just for two people. Oh, only just for two people. Yeah. Oke. Okay. For who? Two people. For who? 42. No. Dua. Oh, dua. For two people. Iya. Bukan for two. Ayolah. Untuk. Hanya untuk dua orang. So. For whom the bell tolls. Wow. Apa itu, Pak? Apa kayak apa ya, konsepnya mau dibikin seperti apa? Soalnya aku tuh kepingin dinner yang romantis banget sama orang yang spesial. Pengen makan berdua, Mas. Makan berdua. Sur. Bener feeling gua. Kayaknya si Feral pengen candlelight dinner sama Bu En. Sama Bu En. Bukan, salah kali. Sama Mulyadi. Kenapa ya, chef di sini siapa? Ini. Oh, Pak Surya ini. Iya. Pak Surya, saya ini mau dinner sama cewek yang sangat spesial namanya Amanda. Nah, Amanda ini kira-kira bisa enggak ya kalau masak makanan kayak Italian atau Western? Amanda enggak suka makanan Italian. Oh. Dia suka makanan Indonesian. Oh. Chef kami ini dia memang namanya Surya, tapi ada panggilan dia. Ini adalah Chef Pitang. Jadi dia Pitang. Dia tuh suka dipanggilnya Pitang. Oh, Pitang. Jadi Pitang itu kayak semacam apa ya? Pintar. Pitang. Oke. Chef Pitang. Iya. Iya. Oh, jadi mau pesennya Western, Pak? Kalau pasta gitu, spaghetti, tiramisu gitu bisa di sini. Spaghetti bisa. Bisa? Tiramisu bisa. Oh, oke. Okay. Mau candlelight dinner? Iya, menu spesialnya apa kalau di sini? Oh, di sini ya Western kita bisa. Kita ada kepiting. Yang saus siram. Saus siram. Makan disiram ya? Kayak kita yang terkenal. Enggak. Tiramis bar. Tiramis bar. Iya, yang terkenal itu. Oh, tiramisu krimis bubar. Iya. Oh. Ah, pinter nih. Itu. Mas Barel aman pokoknya kalau misalnya candlelight. Ada panggilan? Ya, masuk. Ya, ada makanan nih yang harus diantar ke kamar 247. Suaranya nggak jelas, chat aja. Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa.
ada makanan yang harus diantar ke 247. Oke, oke. Ya, Pak, saya nganterin. Oke, oke, Sur. Ntar kasih tahu aja mungkin. Iya, oke. Kita akan siapkan segala kebutuhannya Mas Feral. Candlelight dinner, lighting standby. Iya, kamera standby. Siapkan. Mau disiapin apa? Mau ada hiburan apa gitu biar kita bisa ada tarian. Oh, siap-siap. Butuh tarian-tarian yang nanti akan kita siapkan untuk tarian-tariannya. Eksotis. Eksotis. Iya. Oh, boleh nanti kita tari pantai gitu, berarti lumba-lumba ya nanti kita siapin ya. Soalnya mobil Mas Farel nanti serahkan ke saya, nanti saya bantu jualin lah pokoknya ya. Enggak, jangan dijualin. Oh iya, pokoknya aman. Iya. Wendy, itu makanan restoran tanpa dimakan-makan sih? Oh, bukan buat saya? Bukan dong. Kan jamnya makan saya. Iya, makan sendiri kan ada. Oh, ini kan saya makannya sendiri. Maksud saya itu makan-makan hotel. Kamu kan karyawan di sini, masa makannya makanan hotel? Yaudah deh. Tanggung lah udah kita sini. Balikin lagi. Jangan dibalikin. Jangan dibalikin dong. Pokoknya Mas Farel masalah keamanan gampang ya. Aman. Sama saya juga aman. Saya aman. Apa? Tanggung jawab lu, udah beli belum dibayar, ini belum nih. Lu kan yang nyari. Nyari apaan? Nasi bungkus. Ya kan lagi kerja gitu Bu. Ya udah, nantilah. Ya kenapa kagak diambil tadi lu? Makanya gua cari-cariin, lu kalau punya handphone aktifin. Udah dari kemarin udah gua cariin. Kata gua bilang kata gua kalau lu mau pesen kata gua, ya. Nyalain handphone-nya kata gua. Ya tapi ini ada Farel, calon investor, enggak enak di sini ngomongnya. Ini siapa? Investor, Farel, ini investor. Investor. Calon investor. Ya. Oh, investor. Dia yang bakal ngasih duit ini ke bos kita, ya Pandu ya. Iya. Oh, ini ya anak-anak orang mana? Orang sini. Orang sini. Wen. Siapa namanya? Surrender. En Surrender. Wen. Ini namanya Farel, suruh nyanyi. Wongkongin. Beda. Itu Farel. Itu Farel. Iya Bu, ini jangan di sini, tapi ini lagi ada investor. Tapi lu gimana sih? Pamanan. Mas Igen. Saya Mas Igen. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ibu En ini nih kayak orang susah ya. Kenapa? Bukanya kayak orang susah. Kok kayak orang susah? Iya. Yeah. Bukan kaya. Susah gimana? Susah dilupain. Bisa diem gak? Men, jangan. Sel banget. Ini langsung saya dilupain ya, betul? Iya, cantik banget soalnya. Oh, masa? Bener kan? Salah. Iya. Gue ngembalin orang salah. Udah gak enak, ada tamu. Ya nanti saya bayar aman. Iya. Bayar ya? Iya, nanti saya bayar aman. Utang. Suka gak bayar? Iya, di handphone gak pernah dinyalain. Katanya suka pesen tapi gak ajak aja ke warungnya Bu En. Siapa tahu dia mau invest juga di warungnya Bu En. Mau, suka makan. Masakan Bu En juga enak. Ayo, kita ke warung saya, ayo. Iya. Ayo geser, yuk. Ayo kita geser. Ayo geser, yuk. Ayo